Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fakta Science. Akhirnya Mobile Legends udah update skin baru lagi teman-teman ya. Jadi langsung aja kita lihat untuk animasi dan gameplay skin terbaru. Total ada 9 skin. Yang pertama yaitu demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Ya, itu dia untuk animasinya. Trigel menjadi kaya teman-teman ya, gege banget. Oke, selanjutnya itu ada si Balmon ya, finally. Oh, gunung memanggil kalian. Mantap jiwa teman-teman, akhirnya skin Balmon ini keluar juga ya dari skin lamanya. Dan dia menjadi kolektor skin. Selanjutnya ada si Jino. Sang Naga. Sang Naga telah kembali. Mantap juga nih skin ya, skin spesial sama ya teman-temannya, GG bet ya. Dan juga dia pasangnya bersama si Guinevere teman-teman ya. Aku terlahir dengan bakat. Nah itu kan dia, jadi ada dua pasangan skin summer ya, Jilong dan juga Guinevere ya. Oke, selanjutnya itu di assassin yaitu Lancelotto. Ini dia skin. Waktunya menyaksikan ketampanan. Mantap skin eksklusif dari squad brand esports teman-temannya, kita dibuat juga dia adalah Lance loh. Dan yang mage itu loh Lumi. Hey, nih. Pandanglah bintang-bintang dan cari jalanmu. Yap, dia adalah skin Starlight bulan Agustus ya. Berarti ya, oke, Agustus kita tunggu aja. Lalu ada Marksman yaitu si Bruno. Nantikan serang. Bukan ini. Tapi ini. Nantikan seranganku. Yo, skin the Falcon cuy, akhirnya muncul juga ya. Mantap. Dan yang Marksman lagi adalah si Wolverine. Wih, dia keren juga nih ya, one man skin spesial sih, biasa sih skin spesial Igor namanya teman-teman ya. Lalu lanjut di sini terakhir itu si Nata. Dalam keputusasaan aku melihat harapan yang paling. Oke, ini ya skin normal ya, jadi total semua skin ada 9 teman-teman. Jadi langsung aja kita ke gameplaynya, kita lihat efek-efeknya. Let's go. Yap, kita akan coba dulu Trigial. Beginilah untuk basic attack-nya ya, warna kuning gini teman-teman ya. Kalau dilihat-lihat dia seperti ngeluarin percikan api gitu teman-teman ya. Dan wow, untuk skill satunya ada logo dolar ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, itu dia. Jadi ini memang si Trigel sudah mendadak kaya teman-teman. GG. Nah, cuman skill 2 nya tidak ada logo dolar, tapi dia mendorong teman-teman. Tamengnya logo dolar, sebenarnya tamengnya. Gila, ini si Trigel jadi lebih kaya begini. Nah, untuk skill 3 nya tidak ada logo dolar, tapi warnanya kuning begini teman-teman. Ada kayak logo apa di tengah-tengahnya ya. Logonya di ya jangan-jangan ya. Tapi ya bagus sih, ini skinnya lumayan bagus teman-teman. Benar tuh. Keren. Efeknya sih not bad lah ya untuk. Ada sih Trigel udah lama gak dapat skin, akhirnya dapat skin juga nih teman-teman. Ya lumayan lah ya. Oke, bagus tuh selanjutnya. Nah, Balmon ini dia gile. Basic attack-nya pun efeknya baru teman-teman ya. Lebih GG cuy, lebih keren ya dibanding yang efek-efek sebelumnya. Karena ini skin ini udah lama teman-teman, yang udah lama banget lah pokoknya ya. Gila lah. Untuk skill 2 nya tuh kayak ada efek warna-warna campuran gitu ya, merah dan juga hijau ya. Pokoknya lebih keren tuh, keren. Asik. Wow, apalagi skill 2 nya gila, ini kapaknya muter-muter teman-teman ya.
Ini kalian lihat tuh efeknya, wih kayak petir-petir hijau. Wah campuran pokoknya ini warna-warnanya ya. Ya pokoknya ini bagus betul, karena ini skin collector ya. Pastinya sangat mahal ya, kalian siap-siap kan bakar duit kalian untuk skin ini. Wih, untuk skill 3 nya digeprek dan keluar seperti logo apa itu, logonya Balmon, jangan-jangan teman-teman. Wih gila, ini dari kerajaan mana nih di atas gitu. Wih gila, ini skin kolektor mahal sangat ya. Jadi kita tungguin aja ini skin kolektor si Balmon ini ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu Jilong. Wow, efek air teman-teman ya. Dia nih summer, skin summer ya, kalian lihat tuh percikan-percikan airnya dari serangan basic attack-nya. Kalian bisa lihat langsung first board. Nah ini untuk skill satunya kita ke ini dulu orang ya, ke si Layla. Lihat, wow gila, dia tombaknya tuh pakai payung teman-teman, kalian bisa lihat. Set, wush, pakai payung dari tempat kolam berenang gitu ya, dicolong ya si Jilong jadi senjata ya. Pokoknya ini skin summer, efeknya efek air-air gini ya, bagus ya. Lebih dari skin spesial ya kan, karena yang skin summer ini banyak ya sekarang ya skinnya. Tipe-tipe skin summer ya, jangan ini buat squad gitu ya. Nah ini untuk skill 3 nya yang kalian bisa lihat tuh ya, dia ngeluarin aura-aura air ya, dari Jilongnya pun jadi lebih cepat teman-teman ya. Oke, mantap lah pokoknya. Oke, selanjutnya itu si Winifere. Ini sama nih skin summer juga teman-teman ya, efeknya tuh ya, dia seperti ada air, gelombang air, tapi ini ada kayak bunga-bunga gitu teman-teman. Nah ini si Winifere pasangnya tadi si Jilong ya, skin summernya tadi. Lihat tuh, kayak bola air teman-teman ya, skill satunya lemparkan bola air. Wah ini efek keduanya gila, dia ngeluarin gelombang gitu teman-teman. Nih kalian bisa lihat teman-teman, 1, 2, 3, wush gila, langsung mental tuh ya, knock up nya wush, musuhnya pun knock up kena air gini teman-teman. Wush tapi pastikan airnya pun bagus sekali. Nah untuk skill 3 nya wow cakep sekali teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat, wih pusaran-pusaran air yang berada di Gunevia ini, kalian lihat tuh, dan juga ada seperti bunga teman-teman ya, mantep lah pokoknya ya. Oke selanjutnya yaitu, nah ini skin khusus buat si esport brand ya, brand esport ya, karena dia menang di MPL, MCL apa MPL ya lupa gue, pokoknya ya, dia menang itu, menang turnamen Mobile Legend dan milih untuk harusnya sih dia milihnya si Chow ya, cuman Mobile Legend jadi milih si Lancelot. Ya pokoknya ini keren lah, ini karena skin eksklusif ini dari si khusus buat brand ya. Mungkin dia nanti dapat gratis kali, bisa jadi ya. Ya kita nggak tahu ya. Pokoknya ini dari efek skill 1, 2, 3 pun sangat keren. Ya seperti lebih ke modern-modern gitu ya, orang-orang modern gini ya. Si Lancelot ini ya, GG parah cuy itu ya. Yes. Mantap. Oke, kalau gitu selanjutnya yaitu, nah ini skin Starflake bulan Agustus. Sekarang bulan Juli, baru awal Juli, dan bulan depan sudah ada lagi nih skin Starflake nya. Ini seperti ayat juga sih, seperti skin summer ini basic attack-nya. Cuman ya karena dia tadi di animasinya tuh muncul dari dalam laut ya, jadi mesti ada air-airnya gitu teman-teman. Lihat tuh first ball, keren kan. Wih ya, ini skill duanya, wah ini kalau dipadukan dengan ini kalian bisa lihat ya, di dalam air kebakaran gitu ya, meledak-ledak gitu teman-teman. Gila sangar betul ini. Skill 1 dicampurkan skill 2. Wow, skill 3 nya pun teleportnya ini air juga teman-teman ya. Ini sekarang kayaknya banyakan air ya. Nah, kalian bisa lihat nih ya, nah, lingkaran air nih. 1, 2, 3. Wih, ya seperti logo YN nya. Yes. YN yang di dalam air ini ya. Pokoknya ini skin Starlight bulan Agustus. Pokoknya ya lumayan lah ya, tidak mengecewakan ya, tapi bagus, layak dibeli. Oke kalau gitu selanjutnya yaitu Bruno. Wow ini dia Bruno yang kita tunggu-tunggu. Ini sama seperti Balmon teman-teman ya, dia skinnya udah lama mau dirilis tapi nggak jadi-jadi, akhirnya dirilis juga, cuman ini diganti menjadi namanya The Falcon. Ini efek-efeknya kalau dilihat-lihat ini warna biru ya, warna biru-biru gitu ya, bolanya pun jadi biru tuh, ada aura-aura biru gitu ya, dari skill satunya dan basic attack-nya, dan juga untuk skill duanya belum, nanti kita tunggu kita lihat skill duanya teman-teman. Nah,
ini skill dia tuh di sliding tackle gitu ya. Dia keluar kayak lumput-lumput gitu teman-teman tuh. Ada efek-efek rumput ya kan. Ya, mantap juga nih si Balmon Balmon. Si Bruno, woi, dan juga skill 3-nya gila tadi ada logo MPL nih teman-teman ya. Mantap tuh ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke skin selanjutnya. Wen, nah ini dia efek hijau-hijau gini teman-teman. Dia kayak seperti di luar angkasa gitu kan tadi di animasinya ya. Ya jadi ya ini efek hijau gini dia lebih lincah dan juga tuh lihat ini kan dia ngeluarin apa ya seperti apa sih itu ya, kalau dilihat-lihat ya pokoknya efek-efeknya gitu campurin kayak lala-lala disco gitu sih teman-teman ya. Ya pokoknya ini bagusnya sih warnanya tuh logo MPL teman-teman tuh MPL ya, kalian bisa lihat ada logo MPL nya tuh. Memang ini kayaknya buat khusus MPL gitu teman-teman ya. Untuk skill dia, nah untuk skill dia dia seperti biasa terbang gitu ya. Nah, ini kita coba lagi ya, terbang dan juga dia berhubung-hubung melemparkan shuriken. Eh pokoknya ini efek spesial-spesialnya warna hijau ya si Wanwan ini teman-teman. Lihat, mantap ya. Oke, ini pokoknya kita tungguin aja nih si Wanwan ini teman-teman ya. Mungkinnya sekitar bulan ini. Oke, selanjutnya yaitu skin yang terakhir ya, ke-9 ini kan 8. Itu skin si Nathan. Nah, si Nathan ini setelah gua coba ya di video sebelumnya itu sekarang udah berubah tuh teman-teman. Dari basic attack-nya menjadi ya gua diganti lah skill-skillnya. Ini sekarang lebih mantap dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya tuh enggak gini skill satunya, beda aja gitu. Jadi mungkin ya, mungkin dia ini lebih oke ya, lebih oke dibandingkan sebelumnya. Karena ini kalau kalian lihat punya efektif banget buat area dan juga yang lainnya. Dan skill 3 nya juga sama teman-teman ya. Bedanya tadi skill 1 jadi efek. Ya udah pokoknya dan ya itu lah pokoknya. Jadi ya ini efeknya biasa karena ini skin normal ya, dari isi skinnya si Nathan teman-teman. Jadi kita pengen aja. Oke, kalau itu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.